Dan setelah melakukan login, ini adalah area dashboard yang dapat menampilkan beberapa fitur seperti produk, shortcut untuk ke halaman produk, ke halaman pos penjualan, cek income atau pendapatan, dan pembelian. Kemudian di bawah adalah beberapa ini ya, sales pitch chart yang berisi mengenai penjualan per kategori produk. Lalu kita juga bisa pada dashboard ini bisa memulai bekerja seperti membuat database, melakukan update pada halaman front end website, melakukan transaksi penjualan, pembelian, melakukan retur, cek laporan-laporan detail, kemudian pengaturan dan logout. Jadi setelah login nantinya akan mengakses halaman dashboard area dan kita mulai bekerja pada halaman ini.